10 tanda jika suami sudah selingkuh secara batin. 80% hubungan rumah tangga pasti pernah mengalami perselingkuhan secara batin. Fakta ini saya dapatkan dari 100 orang narasumber saya di Instagram ratuaura.official. Selingkuh batin itu seperti apa sih Bunda Ratu? Baik, selingkuh secara batin itu artinya pasangan kita sedang berbagi ikatan emosional yang mendalam selain dengan kita. Selingkuh secara batin itu tidak selalu melibatkan fisik ya, seperti ciuman, pelukan, ataupun hubungan seksual. Tapi selingkuh batin ini bisa lebih fatal akibatnya karena perselingkuhan yang dilakukan sudah melibatkan perasaan yang dalam. Oleh karena itu, sebelum perselingkuhan yang dilakukan suami melibatkan batin dan fisik, maka Bunda wajib tahu apa alasan dan tanda-tanda jika suami sudah melakukan perselingkuhan tersebut. Namun sebelum saya membahasnya, silahkan Bunda catat nomor saya ini, melalui nomor ini jika Bunda sedang galau, sedih ataupun sakit hati karena memiliki masalah yang tak ada ujungnya, bahkan membuat Bunda susah bahagia, maka segera hubungi saya untuk ikhtiar konsultasi dan buka arah privat dengan saya. Ketika konsultasi, Bunda bisa ceritakan semua masalah yang Bunda alami saat ini. Setelah itu, saya akan bantu merilis emosi-emosi negatif dan luka batin yang Bunda rasakan melalui buka aura. Karena luka batin seperti rasa marah, kecewa, dan sakit hati itu bisa menutup aura Bunda sehingga Bunda susah mendapatkan kebahagiaan. Nah, melalui buka aura, saya akan bantu bersihkan emosi-emosi negatif, saya netralkan dan saya buka serta perkuat aura dalam diri Bunda. Dengan aura yang positif dan kuat, maka atas izin Tuhan, hidup Bunda akan dengan mudah menarik kebahagiaan seperti rumah tangga kembali harmonis, jodoh semakin mendekat, pasangan semakin sayang dan setia, serta kebahagiaan lain akan mudah hadir dalam hidup Bunda. Oleh karena itu, segera save dan hubungi saya di nomor ini karena ini kesempatan terbaik bagi Bunda untuk lebih dekat dengan kebahagiaan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pria yang melakukan perselingkuhan batin ini mengatakan bahwa selingkuhannya jauh lebih bisa memahami dirinya dibanding pasangannya sendiri. Bunda, pria itu sebenarnya makhluk yang sensitif. Dia juga butuh dimengerti, dihargai, dipahami, dan dipuji. Sayangnya, tidak semua istri itu paham kondisi suaminya seperti itu. Hingga suatu hari, suami bertemu dengan wanita lain yang lebih bisa menghargai, memuji, dan mengakuinya. Dan suami merasa dia adalah wanita yang spesial dan mengerti tentang saya. Nah, selingkuh hati ini biasanya bermula dari hubungan pertemanan, pekerjaan, dan persahabatan. Benih-benih ini pun muncul ketika suami merasa nyaman untuk ngobrol, bercanda, dan menghabiskan waktu bersama. Di awal-awal, sikap suami tidak begitu terlihat, tapi lama-kelamaan, yang namanya bangke pasti akan kecium juga. Suami akan menampakkan beberapa tanda ini loh. Yang pertama, suami mulai memperhatikan penampilannya dengan tujuan agar wanita yang dia sukai bisa tertarik juga sama dia. Yang kedua, suami jadi pendiam dan tertutup. Yang biasanya sering ngobrol tentang kerjaan, sekarang suami cenderung diam dan dia lebih pilih sharing masalah kerjaan sama selingkuhannya. Yang ketiga, mulai menyembunyikan pertemanan dari pasangan. Dia yang biasanya diajak Bunda ketemu sama teman-temannya, sekarang sudah gak pernah. Yang keempat, suami sudah mulai menarik diri dari pasangan dan lebih memperhatikan selingkuhannya. Yang kelima, lebih banyak memikirkan selingkuhannya. Bahkan saat diajak ngobrol sama Bunda, pandangannya sering kosong dan bengong. Yang keenam, waktu di luar rumah jauh lebih banyak dibandingkan di rumah sama keluarga. Yang ketujuh, sudah tidak ada ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual dengan Bunda. Yang kedelapan, ada pengeluaran yang tidak dikenal dari rekening suami. Yang sembilan, mulai sensitif dan gampang marah jika diajak ngobrol sama istrinya. Yang terakhir, sudah tidak mau bermesraan dan quality time sama istrinya lagi. Nah, itu tadi 10 tanda-tanda yang biasa ditunjukkan suami ketika dia sudah selingkuh secara batin. Dan apapun bentuknya, yang namanya selingkuh itu adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, jika Bunda menemukan salah satu tanda itu di suami, maka ajak ngobrol yang benar-benar. Minta dia untuk jujur dengan kondisi yang dia rasakan. Jika suami tidak mau mengakuinya, tapi Bunda yakin bahwa suami Bunda itu selingkuh, maka segera hubungi saya melalui nomor ini agar bisa saya cek kondisi aura Bunda seperti apa. Apakah benar aura suami itu menunjukkan bahwa dia sedang selingkuh atau tidak? Ketika suami benar-benar selingkuh, maka selanjutnya akan saya bantu Bunda untuk menyadarkan suami secara batin melalui ikhtiar buka aura. Ikhtiar buka aura ini menjadi salah satu solusi untuk memutuskan hubungan batin suami dengan selingkuhannya. Melalui buka aura ini, saya juga akan bantu perkuat energi aura cinta dalam diri Bunda. Energi aura cinta yang sudah kuat akan masuk ke dalam tubuh suami
dan melemahkan ikatan batin suami dari selingkuhannya. Sehingga pelan-pelan suami bisa kembali kepada bunda. Nah, informasi untuk mengikuti layanan Buka Aura ini, segera hubungi SN saya di nomor ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya ini untuk mendapatkan tips rumah tangga lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.